Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ajak kalian pergi di salah satu puncak yang cukup terkenal juga di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Selatan. Nah, nama puncaknya ini Puncak Puupi yang terdapat di Kecamatan Kolono, Desa Hiraosu. Untuk perjalanan ke sana lumayan jauh dan memakan banyak waktu. Dan ini kita sudah memasuki area Kolono dan juga bundaran antara Kolono, Kolono Timur dan juga Moramo. Dan gunung yang ada di sana adalah Puncak Puupi. Nah, ini kita sudah ada perjalanan untuk ke puncaknya. Pemandangan di sini itu memang sangat indah karena di sekeliling kita cuma ada hutan dan juga ada laut yang luas. Jalan ini juga sering digunakan untuk ke Bombana. Jadi seperti inilah kira-kira pemandangan di pertengahan puncak Puupi. Kita ketemu sama laut dan juga ada hutan-hutan di sekelilingi kita. Di sini kita bisa menyaksikan langsung pemandangan dan juga air laut di atas gunung. Di sini juga ada satu tempat yang menurut saya sangat bagus dikunjungi karena kita bisa menyaksikan langsung hutan yang begitu indah. Nah, dan di sini saya mau coba turun dan seperti inilah pemandangan yang ada di sekitar kita. Menurut saya puncak ini sangat bagus sekali dikunjungi ketika sore hari karena kita bisa melihat langsung senja dan juga suasana di sore hari. Mungkin sampai di sini saja dulu video dari saya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bersyukur.